Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Tetap semangat dan selalu kurangi sambat kawan-kawan ya. Ingat, sambat gak ada gunanya. Yang penting apa? Secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini kawan-kawan ya. Untuk melihat kondisi daripada keadaan market crypto gitu teman-teman ya. Sorry nih agak hujan ya, mungkin ada suara rintik-rintikan air hujan gitu teman-teman ya. Dan di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, dari segi market cap di sini berada di area 2,31 triliun dolar teman-teman. Berarti ada penurunan berapa? Sekitar 2,01% dan mengacu pada volume teman-teman turun nih dari 80 ke 60 ya. Terus Bitcoin dominance masih stabil di area 53,4% dan Fair and Greed Indexnya masih stay juga di range 858 ya. Oke teman-teman, kalau kita mengacu price-nya Bitcoin ya, price-nya Bitcoin kali ini berada di area 62.700-an. Sedangkan kalau kita mengacu pada price altcoin teman-teman ya, yang dimana seperti Ethereum ya, kalau kita mengambil time frame 7 hari gitu teman-teman ya, Ethereum masih dalam kondisi bullish ya. Bitcoin udah koreksi sebesar 1,32%, BNB masih bullish sekitar 6% dalam seminggu terakhir, dan Solana udah bearish ke 3,94. Terus kalau kita melihat untuk XRP sendiri jika udah mengalami koreksi, Toncoin koreksi teman-teman, jadi hampir merata mayoritas koreksi. Shiba masih dalam kondisi bullish ya, 6,40%. Dan ya kali ini teman-teman keadaannya seperti ini, merah merona-rona. Oke teman-teman, jadi di sini kita dapat 6 coin meme ya, yang berbasis di jaringan Ethereum. Harganya itu masih under 1 dolar teman-teman ya. Yang dimana ya, untuk dibeli akhir pekan ini dengan keuntungan 50 kali lipat. Wow, kalau memang benar bisa ke 50 kali lipat, berarti kita dengan modal 10 dolar bisa menjadi berapa? Ya 10 kali kan 50 gitu teman-teman. Kalau kita modal 20 ya tinggal kalikan ya kan, 20 kali 50 gitu teman-teman ya. Sesimpel itu. Dan di sini di bawah 6 koin meme Ethereum yang terjangkau ya kan, untuk dibeli dan siap untuk potensi keuntungan besar akhir pekan ini, menampilkan ada PP ya kan, Shiba, Floki, Grok, Bong, dan Korkia ya. Jadi PP udah kalau menurut saya pribadi ya, momentum bullish ini pasti dia akan dapat gitu teman-teman. Shiba juga akan dapat, karena apa ya, kita tahu sendiri ya, Shiba saat ini sedang ngerjain proyek apa, roadmap untuk tahun 2024 dalam tanda kutip ya, yang akan dikerjakan seperti apa aja udah di up. Floki ini juga dalam tanda kutip cukup positif ya, dengan ekosistemnya di mana ada token Fi yang berbasis RWA, ada Valhalla teman-teman, ada Floki apa ya itu namanya ya, penguncian lah intinya seperti itu. Aku agak lupa namanya, oke. Jadi di sini Floki cukup bagus, Grok juga cukup bagus, Bong teman-teman ini adalah bisa dikatakan sesepuhnya meme dari sektor Solana juga, dan ada Korkai ya. Jadi kita bahas bersama-sama. Nah, di mana di sini teman-teman ya, pasar mata uang kripto menyoroti beberapa koin meme Ethereum untuk dibeli yang saat ini bernilai di bawah 1 dolar, oke. Yang terkenal di antaranya adalah PP teman-teman, yang di mana masing-masing mata uang digital ini telah memperoleh keuntungan yang mengesankan. Oke. Jadi baru-baru ini menariknya, minat investor yang mengingatkan kita keuntungan yang signifikan, popularitas mereka yang semakin meningkat. Oke, kita langsung ke poin pertama yaitu si PP teman-teman ya. PP adalah mata uang kripto baru di blockchain Ethereum, dengan cepat mendapatkan daya tarik. Hal ini bertujuan untuk apa? Menyamai atau melampaui kesuksesan coin meme ikonik seperti Shiba Inu dan Dogecoin teman-teman ya. Market cap PP juga masih di kisaran 3,22 miliar dolar teman-teman ya. Dan di sini PP juga baru saja ya, belum lama, beberapa hari yang lalu juga baru terdaftar di Coinbase Future teman-teman ya. Dan di sini kalau kita lihat ini si PP ini ya teman-teman ya, itu berada di area 7638 dengan 5% kenaikan dalam 24 jam terakhir. Dan koin berikutnya yaitu ada Shiba Inu. Nah, kalau kita berbicara Shiba Inu, kalian udah mungkin di luar kepala lah apa aja yang mungkin
bisa kita dapatkan daripada Shiba Inu, di mana Shiba Inu saat ini kan menduduki peringkat ke-11 ya kan, dan memiliki market cap sekitar 15,18 miliar dolar teman-teman. Mungkin yang dapat harga di kisaran 6 miliar dolar ya untuk market cap-nya kali ini udah senyum-senyum sendiri kayak gitu loh ya. Faktor-faktor seperti peningkatan volume perdagangan, pembakaran token strategis, dan pengenalan Shibarium mendorong perkembangan hal ini, menjadikan Shiba Coin Meme yang menarik bagi koin investor yang mencari keuntungan besar. Yang berikutnya yaitu ada si Flocky ya kan, di mana Flocky ini awalnya dikenal sebagai coin meme, telah berkembang secara signifikan di ranah web 3. Sekarang ia terlibat secara menonjol dalam metaverse-nya ya kan, keuangan terdesentralisasi DeFi ya, dan ada token non-fungible NFT dijuluki kripto rakyat. Flocky mengintegrasikan budaya internet populer. Nah, dengan proyek-proyek praktis dan mutakhir teman-teman ya, Flocky memiliki potensi untuk mendapatkan momentum bull run. Ya, syukur-syukur bisa ke berapa ratusan rupiah lah ya, one cent dream kayak ya, ke 200 rupiah gitu teman-teman harapannya. Nah, saat ini harga Flocky itu berada di area 1885 ya, karena memang mengalami penurunan dengan keadaan market yang dalam kondisi gonjang ganjing ya, seperti itu. Dan perlu kita ketahui sendiri teman-teman ya, si Flocky juga semakin berkembang dengan adanya token FI, yang dimana gini teman-teman sistemnya ya, kalau kalian ingin beli token FI tapi kalian nggak punya modal, kalian bisa men-staking ya daripada si Flocky, dan akan mendapatkan reward daripada si token FI ya. Yang berikutnya ada Grok, yang dimana sedang membuka ruang di sektor coin meme. Ia mendapatkan inspirasi dari proyek Grok AI oleh perusahaan X milik si Elon Musk ya. Si Grok ini juga sempat sukses teman-teman ya. Asosiasi ini telah meningkatkan profilnya secara signifikan, mendorongnya menjadi yang terdepan dalam mata uang kripto meme terkait AI. Oke. Yang berikutnya ada Bong teman-teman ya. Bong ini tadi siang habis kita bahas, kalian bisa search sendiri ya teman-teman di video saya tadi siang gitu teman-teman ya. Dan di sini teman-teman ya, si Bong ini menakjubkan dengan kenaikan sebesar 4100%. Dinamika seperti ini menunjukkan bahwa Bong bisa menjadi investasi yang menguntungkan untuk masa depan. Oke. Ada Corki AI ya teman-teman ya. Corki AI, oke ya. Jadi Corki AI ini teman-teman telah mengukir ceruk dalam bidang kecerdasan buatan, didorong oleh proyek berbasis komunitas yang dinamis. Pengenalan alat Corki Cree 8R yang memungkinkan pengguna menghasilkan NFT, teks, gambar, menunjukkan komitmen terhadap inovasi. Mantap jiwa ya. Dari harga tertingginya kalau nggak salah ini sempat ke area 44 ya teman-teman ya, seperti itu, dengan 20 di belakang koma. Dan di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, intinya di sini hanya menyampaikan informasi aja. Jadi teman-teman yang melakukan eksekusinya, wah saya mau coba riset tentang Flocky ya, oh saya mau riset tentang Bong, saya mau riset tentang ini ya kan, siapa tahu nih ya kan, riset kalian lebih mantap jiwa lagi gitu teman-teman ya. Oke, tetap disclaimer dan salam cuan. Tetap semangat, selalu kurangi sambat.